Kalau nyari varian mie dengan cita rasa asam manis, ada mie tarempa, kuliner khas warga Kepulauan Riau. Kalau lihat dari penampilannya, bikin selera makin meningkat tiba-tiba. Sekilas mie tarempa mirip dengan mie Aceh. Cita rasa rempah yang kuat dan berwarna kemerahan. Bedanya, mie tarempa menggunakan mie yang lebih tebal dan kenyal, serta ada tambahan potongan daging ikan sebagai topping. Tekstur mie yang lebar dan agak kenyal berpadu dengan kuah asam manis yang pas, bikin nafsu makin jadi beringas, fams. Selain tambahan asupan nutrisi, sekitar 13% zat besi yang terkandung dalam mie juga bisa meningkatkan kekuatan otot, serta mengurangi kelelahan, sehingga kinerja tubuh bisa semakin baik dan berkualitas. Bikinnya juga nggak sulit kok, fams. Cukup masukkan bumbu rempah halus ke dalam minyak panas, kemudian potongan daging ikannya. Kandungan protein, vitamin, dan mineralnya dapat menurunkan tekanan darah, resiko penyakit jantung, dan stroke. Nggak cuma itu aja, fams. Omega-3-nya juga bisa meningkatkan efektivitas obat antidepresan, sehingga dapat mengurangi resiko depresi. Sip, udah jadi deh. Mie tarempanya siap untuk dinikmati, fams.